Yo, what's up guys? Kita kembali lagi di channel gue, Bang Angga. Siap. Jadi seperti itu teman-teman, gue bakalan mainin game Roblox lagi. Tapi mungkin ya di game hari ini gue bakalan mainin game Eating Simulator ya. Yang dimana ini game di Roblox yang dimana tampilannya seperti belakang background gue. Dan sorry ini ada runyem-runyem kayak TV ya teman-teman ya. Dan karena ya bayangan gue ya susah di crop gitu ya udahlah. Yaudah jadi hari ini teman-teman gue bakalan mainin game Roblox lagi. Tapi game Roblox kali ini gue bakalan mainin game Eating Simulator. Yang dimana kita kayak ngegecha di pet simulator gitu. Jadi kita harus makan tiap hari di game ini sampai segede itu. Yang di belakang gue. Ya jangan lupa sih langsung aja kita mulai langsung aja. Kita masuk ke videonya. Tapi sebelum masuk jangan lupa kalian like, subscribe, dan share juga. Jangan lupa juga komen di bawah ya teman-teman. Hari ini gue rekaman buka live streaming ya teman-teman ya. Karena mimpi gue lagi gak baik yang dimana gak stabil banget. Dan gue stabilnya ntar ya tanggal 1 Oktober ya teman-teman ya. Ya udahlah kita harap bersabar aja nunggu tanggal 1. Karena gue udah ada informasi di IndiHome-nya tersebut. Ya udah langsung aja kita ke dalam game-nya. Let's go teman-teman. Gas ke. Oke teman-teman, ini dia udah masuk ke dalam game-nya. Ya di mana? Ini game-nya harus makan terus ya guys ya. Ini tuh jadi hari-hari harus makan teman-teman. Tuh mereka makan juga. Dan entah kenapa ini kayak ibu-ibu hamil ya teman-teman. Gue juga agak tahu ini game yang ngakak aja. Gue dari tadi cari game ya. Gimana ya yang rame ya? Aku sampe nanyain ke viewers juga. Gimana yang di Roblox yang seru nih? Aku sampe nanya-nanya tuh ke viewers gue tuh ya. Dan cari-cari nggak ada nih, susah dah. Dan aku lihat-lihat game ini, wah ini kayaknya ngakak nih gamenya nih. Karena kayak ibu-ibu hamil gitu guys. Ya dimana ini namanya gamenya Eating Game. Jadi kalau kalian mau join, kalian follow aja Roblox gua di Bogengs SIP21. Kalian tiap follow habis itu join aja ke gua ya teman-teman. Gua rekamannya kadang jam setengah 11, jam 10, jam 9 ya teman-teman. Atau enggak jam 8 paling awal ya teman-teman. Jadi bisa standby di situ atau enggak gua biasanya join ke kalian gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini gamenya itu kita itu di sini tuh harus sering makan. Entah kenapa di game ini harus makan. Kan namanya juga eating. Eating itu apa bang? Makan. Iya juga. Dan kita tuh jadi besar gitu loh guys. Jadi kayak besar gitu. Jadi gede gitu kan. Ntar tuh sebelah jadi juga gede. Kayak ibu-ibu mau ngelahirin anak gitu guys ya. Dan kayaknya ini makanannya gak tahu permainan gak tahu enggak. Gue gak tahu. Tapi di pojok kanan, di pojok kanan atas gua itu ada putnya sampai 30 tuh di batas. Biasanya itu ini bisa dijual gitu. Nah kan benar bisa di-sell ke sini. Dan ntar kita bisa di-update gitu loh guys. Oke, okay. Menjadi koin teman-teman. Oh, gimana kalau di dunia nyata kita makan tuh dapat koin gimana? Enak itu. Makanannya permanen gimana teman-teman? Wah, keren sih ini game. Wah, ini aja bro. Tinggal ini aja, auto-klik aja teman-teman. Gak usah ini guys ya. Oke, atau klik aja guys. Jadi gak capek ngetik gitu teman-teman. Tuh, ini kerjanya kita tuh makan teman-teman. Atau enggak ini kayaknya buat nonjok apa. Oh iya, kita buat menghajar apa ini. Apakah kita bisa nonjok? Sepertinya tidak guys. Gue bisa nonjok apa ya. Itu gunanya buat apa? Eh guys, ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat apa yang suka disensor yang gambar tangan. Oke, okay. Itu buat apa teman-teman? Ah, disensor. Padahal gue pengen tahu ini gunanya buat apa teman-teman. Malah terut-terut kayak apa ya, suara-suara speaker yang nggak bisa dinyalain gitu. Ya sensor teman-teman. Aduh, sensor lagi ya teman-teman ya. Oke, dan cara biar gak disensor gimana guys? Gua kasih tutorial di sini. Kalian tinggal ketik aja tapi tanpa spasi, teman-teman. Jadi kayak gini. Gambar tangan buat apa? Nih. Tuh. Harus gitu, teman-teman. Jadi harus disatuin semuanya. Jadi gitu, guys. Jangan spasi, kalau di spasi itu bisa disensor entah kenapa gua juga. Apalagi nama gua nih. Angga. Entah kenapa dan nama gue disensor. Oke okay, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan join, kalian bisa aja langsung follow aja Roblox gue. Caranya kalian tinggal follow aja. Udah gitu aja. Habis itu udah repes aja dan bisa join teman-teman. Nah
ternyata guys, walaupun kita udah kapan banget, tapi di sini ada notif yaitu sell teman-teman ya. Jadi kita udah otomatis aja gitu, gak usah maju gitu. Dan koinnya itu kita buat update guys ya, di mana di sini ada buy ya teman-teman. Ini kita bisa buy gitu loh. Jadi kita bisa buy makanan, tapi ada harganya gitu loh guys. Bener guys ya, 3 im ya. Harga makanannya 3 juta ya, kayak itu aja teman-teman. Kayak daging unta apa daging gajah ya, lupa aku. Nah, kayaknya ini guys, karena beli ini mendapat 3 kali boots atau bootsnya lagi lebih ke cepet aja gitu loh. Oke, jadi kayak gitu. Gua udah beli loh. Oh, ini nih. Ini kayak mirip makanan yang mahal itu. Kompela apa ya yang Hans pernah makan itu di review juga kok. Itu apa ya? Itu dah intinya keren banget. Hans pernah makan kuenya hampir mirip itu. Yang di mana kopela apa namanya? Ya adalah di samping pojok kanan ini gambarnya, kiri ini. Oke, gambarnya seperti itu. Teman-teman, apa itu namanya? Coba kalian komen di bawah ya. Gue lupa nama makanannya itu apa. Itu makanan paling mahal katanya ya. Yang di mana itu harganya cukup mahal guys ya. Itu cuma orang-orang yang banyak uang kayaknya beli makanan yang satu itu. Karena makanan itu gimana ya? Enak terus tapi satu bijinya tuh mahal. Kayak 80.000 gak tau berapa dah. Atau dah intinya harganya segitulah. Yang pernah coba kalian komen di bawah ya. Lanjut aja kita lanjutin. Ini ada punya pada pet. Oh, gue juga bisa pun pakai. Oh, ada auto click. Oke, Yumi. Oke, terus ada pet. Nah, cara gue dapetin petnya gimana guys? Gue gak tahu ya. Nah, aku coba komen. Cara dapet pet gimana? Dapet pet gimana itu? Cara dapet pet? Anda disensor, hey. Anda disensor. Makanya Anda jadi spasi, hey. Ya, ini harus berjaga-jaga, cuy. Kita ngumpulin uang dulu, guys. Buat beli makanan. Ini buat apa ya, teman-teman? Kayaknya ini buat penambah stamina yang ada di robok ini deh. Buat pemaksimalan biar kita tuh jadi gede gitu loh, guys. Nih. Ya enggak sih? Ya enggak sih buat update yang put itu yang ada di itu. Kok enggak bisa dibeli ya? Tembak apa? Oh, oke. Udah teman-teman. Apa yang nge-lag gua ya? Enggak tahu nih. Kurang tahu gua teman-teman. Udah kita auto klik aja ya kali ya, teman-teman ya. Tuh. Tinggal makan aja guys ya. 252 makan kali cuy ya. Gua aja satu hari dua kali sehari cuy. Kadang satu piring aja udah kenyang. Ini 952 kali makan guys dalam satu hari guys. Bayangkan segede apa itu perut. Dan ini perutnya tuh kayak orang-orang yang ketika mau ibu-ibu hamil gitu, kayak mau melahirkan tapi tembus teman-teman. Tembus ya, keren. Pakai baju gua ya. Gua baru nyadar. Wah, keren loh. Itu pakai baju Marjan. Wih, mantap teman-teman sekalian nih. Keren banget loh, guys. Tuh, lihat keren banget teman-teman. Keren. Dia pakai baju gua, guys. Wah, mantap banget. Dia pakai baju Marjan. Jadi kalau kalian juga yang belum beli Mercedes gua di Roblox, kalian bisa langsung cek di deskripsi di grup Roblox gua di Marjan. Kalian bisa beli baju Marjan gua ya. Teman-teman langsung aja diborong ya, teman-teman semuanya. Oke, keren banget cuy ya. Bayangkan. Keren. Wow, keren. Oke, berarti ada yang noob, ada yang pro ya di sini tuh. Oke, keren banget teman-teman ya di game. Wah, masih jauh teman-teman kita, teman-teman sempat sananya guys. Apakah kita update makanan dulu kali ya? Buat kita mempercepat stamina gua untuk mencapai angka tergede itu, teman-teman. Oke, kita coba ya kali ya. Di put ya. Gua punya 421. 41 beli yang mahal kali ya. Biar setara gitu loh. 600 berarti kita makan puffle atau anggur. Siapa di sini yang suka anggur? Coba komen kalian di bawah ya guys ya. Ya di mana anggur ini? Woi, beli woi. Woi. Lah, gua ada beli tahu. What? Hah? Kok? Oh. Gimana ini? Oh. Gua nge-lag apa? Ya, jaringannya ngajak keribut juga, teman-teman ya. Keren banget ya, teman-teman. Wih, mantap sih.
Waduh, mantap teman-teman. Wah, itu naik kemana? Oh ya, mau ini naik ke pohon ya, kayak itu kayak ya. Yang suka naik itu yang suka gitu. Mirip banget ya cara gue ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Oh, ada chest. Dapat apa ini chest? Coba kita buka. Yumi, Yumi apa yo? Oh, wih dapat koin. Wah, ada egg teman-teman. Oh ini, nah gunanya pet buat apa? Ada YouTube egg. Woi keren, 500 teman-teman. Thank you Flam. Oh Flamingo, iya youtuber itu. Jadi blog Patrick. Oke. Okay. Oke. Superman ini Superman. Wah Superman mahal banget guys, 79. Best ini. Woi 2K teman-teman ya, lumayan juga guys. Nah, gua di sini mau mencoba yang bentuk tangan ini. Nah, yang tangan ini gunanya buat apa sih, teman-teman? Kita coba ya. Kok orang-orang ada interaksi enggak sih? Enggak ada, ai. Gua enggak ada. Lah, guna tangan ini buat apa, guys? Coba kalian komen. Oh, ini ada kayak ini loh. Ini kayak mirip ini loh. Ninja Legend, iya. Kayak ada kita tuh kayak bisa pergi ke pulau-pulau yang tertentu gitu kayak gak ada pulau-pulau gitu lah, ngerti lah kali ya. Ya gitulah. Eh, di gift teman-teman, dibagi pet teman-teman sama Ale dan Nando. Woi Nando, makasih Nando. Dikasih pet dong. Woi dikasih panda, monkey sama enggak tahu tadi apa namanya, lupa gue ya. Nah, lihat soalnya teman-teman ya. Oke, hari ini kita rekaman 15 menit aja ya, karena ini gamenya seru banget, ngakak banget. Jadi mana ini hamilnya bertahun-tahun ya guys ya, karena dia tidak melahirkan, tapi bang itu bukan hamil, tapi itu makan. Tapi sebelum makan dia udah parno perutnya, gege. Aduh, harusnya kan sebelum makan tuh perutnya tuh kosong dulu ya kan, masih kayak kempleng gitu, kayak apa ya, kayak tempes-tempes gitu guys. Ah kayak gitu. Ini udah diacep bro. Gak bisa apa? Ya gak bisa di trade guys. Ya GG teman-teman, adik-adik. Ya. Ya kok gak bisa di trade sih. Nah kita masuk ke pulau ini. Wow. Pulau apa ini? Wow. Wow. 4,4M. GG. Kayaknya ini tempat apa ini? Pulte. Wow. 2,5B. Mantap. B itu miliar. T itu nggak tahu, M juta, T miliar, B itu nggak tahu teman-teman ya. Keren 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 guys ya, keren banget. Dan wah susah sih, jauh banget itu levelnya teman-teman kira-kira ya. Ada burger. Oh kita nggak usah masuk situ teman-teman. Oh tapi kita bisa otomatis teleport ke sana guys, jadi nggak usah jauh-jauh gitu loh guys. Jadi kayak ya udah gitu, kayak gampang banget kita teleport aja ke sana gitu kan. Ini suaranya kecil apa? Enggak, besar juga. Oke, keren ya. Wow. Keren ya, teman-teman. Oke, mantap, teman-teman. Ada lapa, guys, ya. Ini namanya lapa ya? Oh iya, Bang, itu lapa, Bang, bukan naga. Ya juga. ada kode. Apakah kalian punya kode? Coba komen di bawah. Nanti mungkin kapan-kapan kita main ini lagi. Oh iya, dikasih pigi ya. Wah, gue kayak ada yang tonyok gitu. Ada fox, begitu kayak beruang. Kok nggak bisa sih? Nah, lo nggak bisa trade. Ah, GG ya mati. Mati guys ditunjuk. Wah, jadi gini guys ya. Ditonjok ya, keren 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 keren. Ya udah kita makan dulu teman-teman biar cepat gede. Gede banget. Wow. Dia gede banget, dia makan berapa bulan ini? Wah. Gede banget dia guys. Wah gede. Wah kalau ini cukup murni sih, karena dia cewek ya. Dia hamil gitu guys, kayak hamil gitu. Bentar dia bawa hewan gitu. Wah keren. Wah dia gede banget. Ya gede aja. Ya udah kita ini dulu guys, apa isi makanan dulu biar gua jadi gede ya teman. Tuh aku aja makan Indomie satu doang guys. Ini makannya 552 guys. Gigi nggak adik-adik? Coba kalian komen di bawah des. Bukan di bawah des, di komentar ya. Waduh. Oke mantap guys teman-teman semuanya. Ada sop. Oh sop buat apa aja ini?
Oh, ada Robux. Oh, kita bisa top up. Terus kita juga bisa top up Robux ya. Wow, ada naga. Eh, ini bisa dibeli apa? Oh enggak, kira bisa dibeli. Soalnya sesuai aja gitu. Koin, butch. Butch itu kayak buat ini loh, menambah biar cepet aja gitu loh. Ada petir. Petir gunanya buat apa? Gak tahu. Ada thread, ada stack. Kayaknya ini paling gede siapa nih? Lala. Wow, Lala paling gede. Wow, gede banget. Eh, itu punya sapi, lucu banget. Wah, dia hamil juga, teman-teman. Oke, keren ya. Udah dah, teman-teman, segitu dulu deh ya. Oke, teman-teman. Oke, sorry banget videonya terlalu kepanjangan ya, guys. Oke, ini cuma nge-trade-trade gini. Jadi kayak kita tuh ngejual, kita makan dulu terus maksimalin sesuai yang ada di food itu, ada 952 dan kita kumpulin atau enggak berapapun, terus kita sell ke sini. Habis itu kita bisa buy. Nah, buy-nya itu di sini buat penambah gitu, cuy ya. Buat penambah-nambah. Jadi kita bisa nambah ini, bisa menambah berapa stamina, bisa sampai apa triunan makanan ya kan, GG. Terus di sini juga ada red noob gitu, nggak tahu ini gunanya buat apa, coba kalian komen di bawah. Ini buat rank. Oh, rank itu buat itu ya, buat rank. Dan sandwich ini paling mahal banget, 3,8 ya, tapi 1,5 kan itu 1,5k, GG teman. Ya udah, mungkin gua segini dulu untuk video kali ini dan terima kasih. Oh iya, sorry kepanjangan videonya. Mungkin gua segini dulu untuk video kali ini dan kita penonton. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video kali ini dan terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih yang udah like, share dan komen juga, dan terima kasih juga yang sudah menemani gua dari awal sampai akhir, sangat terima kasih. Mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini dan kita bakal ketemu lagi di next time, teman-teman. Dan gua live streaming lagi entar ya, teman-teman, tanggal 1 Oktober. Pas banget gua ulang tahun, teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, entar di tanggal 1 kita live streaming Subaton sambil ulang tahun yang dimana tersisa 3 hari lagi. Oke. Ya gitu aja, teman-teman. Sorry banget ya, teman-teman, untuk beberapa hari, 3 hari ya. Mungkin gue udah 1 hari nggak live tadi sama sekarang, berarti ya. Ya udah, maaf banget, teman-teman. Ya mungkin gue hari Jumat atau hari Sabtu gue udah live streaming ya. Semoga aja cepat kelar, apa cepat ininya, teman-teman, sembuh, apa sembuh atau cepat nyala lagi atau seperti normal kembali lagi di home-nya ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Kopi pahitnya diminum. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bakal ketemu lagi di next time di video selanjutnya. Yang mau join jangan lupa follow Instagram gue dulu, teman-teman. Ntar di situ ada story, jadwal live streaming ataupun bikin konten bareng kalian. Jangan lupa di follow ya. Di @angkaperyokokosan99 atau ngecek deskripsi. Follow juga robot gue di Bogey SCP21. Dan udah situ aja. Bye bye semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye dan siap, bye bye. Dadah. Semoga kau komen. Maksudnya bye bye semua. Dadah. Dadah. Oke, sudah beres. Teman-teman. Lupa enggak di iniin, guys. Enggak diopin. Bye bye.